Well guys, kita ketemu lagi di Stream Silver Channel. Jadi di video kali ini gue akan jelasin tentang cara upgrade bangunan kalian ke level 30. Sebelum itu jangan lupa di subscribe ya guys. Yuk kita dukung channel ini bareng-bareng. Jadi khusus di level 30 ini guys, ada item khusus dia. Jadi kalau kita cek di sini, ini kan udah level 29 formnya. Kita cek di upgrade ya, ada item khusus namanya Golden Pillar. Nah, item Golden Pillar ini kita dapatkan dari VIP Store yang bagian atas ini guys. Jadi kalian klik di trading postnya di bagian atas, Crystal Skill Crystal Shop ini bagian atas yang gambar peti ini, kita klik. Terus kalian lihat di bagian Outers, bagian lain-lain. Nah itu, di bagian itu ada namanya Golden Pillar. Itu harganya 2000 kristal. Itu bisa kalian persiapin sebelum bangunan level 29 guys. Jadi kalau kalian udah punya kristalnya, bisa kalian beli dulu beberapa kan. Sebelum level 30, sebelum level 29 bisa kalian kumpulin dulu Golden Pillar-nya ini. Jadi kalau di sini kita lihat satu kali upgrade ini kan butuh satu Golden Pillar. Kalau di sini kan ada berapa bangunan nih di sini? Di bagian resource ini kan ada 20 bangunan. Jadi kalian bisa persiapin beberapa Golden Pillar buat upgrade ke depannya nanti. Yuk kita coba upgrade ini dulu. Nah, terus kan ini ada resource yang kurang nih. Biar efektif sebenarnya kalian klik yang jumlahnya lebih dari resource kekurangannya. Jadi misalnya ini kan cuma satu klik aja udah full. Terus yang lainnya juga ini masih butuh 1 juta lebih, kita klik yang 5 juta resource kan udah langsung. Itu biar cepat aja sih, cuman kalau kalian mau pilih yang lebih kecil juga nggak masalah, cuman biar lebih cepat. Itu kayak tadi kita upgrade ini karena cuman butuh waktu sehari, jadi buffnya nggak gua pakai sih, dipakai juga bisa sebenarnya. Ini ada lagi level 29. Ini coba cari yang batu 27. Ini aja ada 27. Jadi gitu guys, jadi kalian butuh item namanya Golden Pillar. Jadi kalian bisa beli dari Crystal Shop yang ada di trading post ini, bagian atas. Jadi kalian klik trading postnya bagian atas yang gambar box itu, terus di bagian ini Outers Golden Pillar. Jadi gitu guys, cukup mudah kan guys. Jadi yang perlu kalian persiapin ya tadi Golden Pillar dan resource-nya. Terus buat kalian yang masih bingung mau nanya tentang game ini juga, bisa ketik di kolom komentar ya guys. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Yuk kita dukung channel ini sama-sama agar semakin berkembang ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you.